kita ke informasi pertama. Pemirsa, petugas kembali mengamankan rombongan konvoi motor yang berdali sahur on the road. Dari tangan mereka, petugas menemukan 5 buah bom molotov, petasan, dan ganja. Petugas membubarkan rombongan konvoi sahur on the road yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Petugas kepolisian Polsek Pulau Gadung berhasil menangkap 17 peserta konvoi SOTR menggunakan motor dengan mengibarkan bendera dan menyewa sebuah angkot. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 5 bom molotov, 6 petasan, dan 1 paket ganja. Kami temukan 5 buah bom molotov, 6 buah petasan, 1 paket ganja, beserta bendera mengatasnamakan kelompok Walang 4 dari Jakarta Utara. Diduga para pemuda ini akan melakukan tawuran dengan dalih sahur on the road. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ke-17 peserta SOTR yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.